memprediksi agak susah itu ya. Paling tidak itu ada 5-6 besar saya kira yang perlu di ya, kita lihat nanti bagaimana di Qatar itu. Di Amerika Latin itu kan Brazil, Argentina. Itu kalau di Eropanya itu kan Jerman, Prancis, Inggris sekarang lagi bagus. Dan kemudian juga Spanyol, ya, saya pernah menjadi juara. Ya, paling tidak 6 klub ini menurut saya berpotensi untuk jadi juara. Ya, tapi untuk siapa di antara mereka, nah ini kondisinya belum tahu kita di lapangan nanti. Kita terlalu dini kalau sekarang. Iya, terlalu dini itu. Terlalu dini itu.